Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi, wabil khusus Pak Nanan Saputra sebagai penyiar kita hari ini dan seluruh jajaran penyiar, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita semua. Jadi kalau kita bercerita tentang masalah cara menghilangkan sifat iri dan dengki, kembali kita membenahi hati kita. Karena ini semua adalah penyakit hati. Maka kalau kita merasa menjadi orang-orang yang betul beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada hal yang patut kita iri dan dengkikan kalau sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka dan untuk kita. Maka sebetulnya sifat iri dan dengki ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit yang dapat merusak hubungan sesama manusia, menghancurkan kebahagiaan diri sendiri, dan bahkan merugikan kita di akhirat kelak. Jadi kalau kita bayangkan, orang iri dan dengki ini sanggup menghabiskan harta, perhatian, dan kesehatan badannya untuk merusak orang lain. Seperti itu. Contohnya kalau ada orang tujualan, dia akan datang kepada orang-orang disebutnya sebagai orang pintar, dukun-dukun, diupayakan agar jualan orang itu tidak lancar dan laku. Begitu juga, kalau seandainya mereka punya kendaraan yang baru, yang bagus, harapannya mobil itu ketabrak dan lain sebagainya. Ini karena berdasarkan kepada sifat iri dan dengki. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ada ayat dibahas tentang masalah sangka baik. Karena kita disuruh untuk bersangka baik itu. Tapi di sini kita fokuskan bahwasanya kita kalau di dalam agama ini wala yaktab, jangan mencari kesalahan ya orang lain ya, menggunjing-gunjing, memperburukkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakarihtumu. Ah, jadi apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu, maka niscaya kamu akan merasa benci dengannya. Nah, orang-orang iri dan dengki itu sebenarnya kalau kita pandang sanggup mereka melakukan apa saja, termasuk kalau gambaran ayat seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Seperti itu. Lantas bagaimana cara kita menghilangkan sifat iri dan dengki ini? Pertama, meningkatkan keimanan. Percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang sudah tergariskan di alam ini semua dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar setia RSB di mana saja berada, maka berupaya kita meningkatkan keimanan kita. Kita sudah percaya kepada Allah, tapi tingkatkan lagi. Begitu juga dengan iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan beserta qadar dan qadar, semua ketentuan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dilahirkan muda menjadi orang kaya. Ada orang yang berupaya terus-menerus tetap susah saja. Ada orang yang mungkin dia belajar menjaga kesehatan tapi tetap sakit. Ada orang yang asal-asalan, merokok dan lain sebagainya. Dia begadang tapi tetap sehat kita tengok. Jadi ini sebetulnya kalau kita tengok di dalam kehidupan adalah sebagai ujian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara menghilangkan sifat iri dan dengki adalah perbanyak ibadah. Dengan kita menghabiskan waktu untuk ibadah, berarti perhatian kita dengan perkara yang buruk-buruk itu berkurang. Kita perbanyak sholat, sholat-sholat sunat, puasa, puasa sunat, ya, sedekah dan lain sebagainya. Ini kalau perhatian kita terbagi untuk hal yang positif, maka hal-hal yang negatif akan hilang. Selanjutnya, kita belajar Al-Quran, pahami ayat-ayat Allah, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini adalah umat yang disuruh untuk belajar. Surah yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Bunyinya Iqra, suruh baca. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Faridah. Faridah ini bersangatan, bukan fardun. Faridah, bersangatan wajib ala kulli muslimin, atas orang yang mengaku diri sebagai orang Islam. Selanjutnya kita berzikir dengan Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah hati ini bisa tenang. Selanjutnya kita juga bersyukur. Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Kadangkala jatah itu boleh jadi kita tengok orang berlimpah ruah. Sebenarnya jatahnya hanya sedikit yang sampai ke dalam diri dia. Ibaratnya hari ini katakan dia dapat 10 juta. Tapi yang keluar boleh jadi sampai 9.800.000. Berarti yang bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri hanyalah 200. Boleh jadi kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya kita sadari nikmat Allah. Setiap nikmat yang kita miliki adalah anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga kita bandingkan diri dengan orang yang lebih susah. Sehingga rasa iri dan dengki itu berkurang. Ini akan membuat kita merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Selanjutnya caranya adalah berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan hati kita hati yang mudah untuk bersangka baik. Selanjutnya juga kita mohon perlindungan dari sifat iri ini. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat buruk itu. Lalu kita doakan orang lain. Doakan kebaikan akan orang yang kita irikan. Lalu kita kembangkan empati kita. Bayangkan diri kita di posisi orang lain. Ini akan membantu kita memahami perasaan orang lain. Selanjutnya kita sibukkan juga menolong sesama. Berbagi dengan orang lain akan membuat hati kita merasa lebih tenang. Apatah lagi orang itu mengucapkan terima kasih kawan. Hindari juga lingkungan negatif. Itu juga sebagai salah satu cara untuk menghilangkan penyakit iri dan dengki. Jauhi orang yang suka menggunjing. Kalau kita berkumpul sama orang yang suka menggunjing, suka berkata buruk, pergaulan yang negatif, itu akan menjadi sebagai pencemar diri kita. Maka perlulah kita memperbanyak pergaulan positif. Berkumpul di majelis-majelis yang baik seperti itu. Selanjutnya cari teman yang positif. Teman yang positif, orang yang baik akan menginspirasi kita. Jadi dalam hidup ini semua kita diuji. Dengan ujian itu kita harusnya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sampai di situ saja materi kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Pak Putra. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kata Ibu Ana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi orang seperti apa? Super cuek. Oh, ada orang super cuek gitu. Ah. Ya udahlah, cuma ada lagi. Kadangkala kan kebaikan itu kalau bersambut kan bagus. Ya, kalau dia cuek ya memang itu mau dia ya kan. Cuman kita berupaya jadi orang yang baik lah. Jadi yang lalu kan kita pernah bercerita tentang masalah beberapa sifat. Ada model orang dia sifatnya seperti batu, ya dibuat. Baik begitu juga, diam. Dibuat buruk begitu juga. Ada juga seperti ular. Kita buat baik dipatoknya, kita buat buruk juga dipatoknya. Iya, ada maaf seperti anjing. Anjing itu ya, siapa yang baik sama dia, maka berbuat baik. Dia kepada orang yang baik sama dia. Sementara kalau buruk digigitnya, dikejarnya. Iya, seperti itu. Kalau kita menjadi manusia, betul-betul manusia, baik dan buruk harus kita perhitungkan. Tapi ini cerita kita sulit untuk diamalkan, seperti itu. Ibu-ibu lagi, ya kalau udah cerita masalah iri dan dengki ini. Iya, Bu Erni di Gambus Laut. Apa itu? Tutup mata, tutup telinga Bu Erni. Jadi kita ini kan gara-gara kumpul di tempat orang yang nampak menerima bansos, kita nggak nerima, jadi akhirnya kita sakit hati gitu ya kan. Jadi kalau bisa rumah itu, kalau rumah kura-kura, angkut aja. Diangkut, diangkat, pindah tempat, jadi nggak nampak gitu. Atau perlu juga menjadi orang yang cuek tadi untuk hal yang itu. Ya, jangan pula yang cuek untuk hal-hal yang positif. Artinya cuek, ya udah, nggak rezeki aku kan gitu. Ya.
Ya, ya. Jadi para pendengar setia RSB, kembali saya mengajak untuk diri saya juga. Mari kita jauhi sifat iri dan dengki. Iri dan dengki itu penyakit. Kalau ada orang yang mengingini penyakit, berarti orangnya bermasalah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari hal yang demikian. Selamat dunia, selamat akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.